Dikabarkan dari Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta Selatan. Mana, Pak? Katanya casting Sapageta sekarang ya? Oh iya, betul. Oke, makasih, Bang. Jumat 6 Maret 2024, saya mendengar info casting untuk Sampek Entai Panjapa sudah dimulai. Wah, kok sudah mulai saja ya? Saya takut ketinggalan update, jadi saya bergegas. Mungkin ada percepatan waktu produksi ya, atau... sudahlah, kita intip saja yuk. Nah, akhirnya saya sampai juga. Wah, bener saja sedang casting. Artis dan aktor di-casting oleh Bang Ari WS dan Mas E. Joko. Para sineas profesional juga hadir di sini. Tuh ada Mas Budi, Mas Toto, Bung Endi. Saya langsung saja tanya produsernya, Ki Demang Sony Puji Sasono. Sudah mulai casting, Pak? Baru permulaan. Kapan berarti ada mulai produksi? Mulai produksi. Ini udah mulai produksi. Ini bagian dari tahapan untuk kita hunting pemain, kita melakukan casting. Ini awal untuk casting yang akan kita lakukan. Nanti ada beberapa yang akan terpilih. Mereka yang akan terpilih nanti wajib untuk mengikuti acting course selama 1 bulan. Setelah itu baru untuk melakukan reading, persiapan di lapangan. Kalian, kalian mau apa? Ya udah siap ya, habis lebaran itu guys, lebih itu. Setelah lebih habis lebaran itu kita akan mengadakan open casting secara keseluruhan. Ini sekarang kita lagi melakukan casting untuk pemeran pokok, pemeran inti. Yang utamanya untuk sampai, untuk Ingte, untuk orang tuanya Ingte, orang tuanya sampai, dan juga untuk peran tokoh pemuda yang dijodohkan dengan Inte dan berikut dengan orang tuanya pemuda tersebut. Inilah yang sedang kita hunting sekarang. Satu pertanyaan mewakili ini, yang boleh casting Cina-Cina semua atau kayak saya gini boleh ikut casting? Semua orang boleh ikut casting, nanti akan diprofil oleh sutradara, oleh tim, bagaimana sesuai dengan perannya mereka masing-masing. Oke, berarti pemirsa, barusan Pak Sony sudah menyampaikan bahwa yang bukan China tersebut boleh ikut casting. Siapapun boleh ikut casting, nanti disesuaikan. Tapi kita lihat nanti ke depan. Pak Sony, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Apalagi yang perlu disesali, apalagi jodoh kita nyatanya bukan untuk zaman ini. Oh ya, katanya Bang Ari WS akan jadi sutradara sampai Entai Panjapa loh. Kebetulan ketemu dengan Pak Sutradara, Pak. Ya, hari ini kegiatannya apa? Gimana? Hari ini kegiatannya? Oh, hari ini tadi kita casting untuk tokoh Sampek Engtai dan juga papanya Engtai. Ini masih dalam rangka pembuatan teaser ya. Teaser itu nanti insya Allah tanggal 30 sekaligus memperingati Hari Perfilman Nasional. Dan ini diproduksi, kalau saya nggak salah ya, pasti nggak salah sih. Produksi perdana oleh Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail. Tapi untuk lebih dalam lagi tentang hal ini, silakan tanya ke bos atau ketua yayasan, yaitu Pak Sony. Oke. Nah, jelas sudah bahwa casting ini hanya untuk teaser yang rencananya akan di soft launching tanggal 30 Maret tahun 2024 bertepatan dengan Hari Film Nasional. Siapapun bisa ikut casting untuk peran yang lainnya setelah lebaran nanti ya. Tunggu update selanjutnya dan jangan lupa like, share, and subscribe channel Perviki TV. Atau kalian juga bisa nonton live streamingnya di perviki.tv.